Jom kita rasa. Boleh bakalah kau. Memang saya tak puas hati. Kau makan anjing? Satu. So, kita makan. Tengok muka kita. Kita tak rapat-rapat sikit. Nampak tak? Cium teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas rezeki ini. Amin. Tak. Taknya lah. Tak hangat. Semua dah selesai dah. Alhamdulillah. Sekarang ni, kita kena, kata apa tu? Meraikan apa yang masalah kita yang ada telah selesai. Sajat pun terima kasih kepada sahabat Sajat, Dato' Azif, Datin Syahidah kerana menolong Sajat memberi kira sahabat kan. Dia pun orang-orang pun kena bapak Sajat. Buat. Cuma dia nipis je. Pantun. Dari dulang sampai ke tepung. Sampai ke tepung, jatuhnya santan. Hari ini kita asyik berulang langsung. Ternyata anda di hati saja. Muka kata. Dia sedap lah. Aduh, wow. Wah. Baik. Aku tak pantul saja. Esok kasut sold out. Terbaik. Terima kasih tau. Sedap. Puas hati. Memper. Terbaik. Memang alhamdulillah. Korang kena cuba. Kepada perempuan-perempuan, anak dara-dara yang apa tu, belajarlah masak buat kuih. Eh, lembut lah. Aduh, tak, tadi rasa kisah sebab kisah juga tak sikit lah. Nak bagi kali cantik. Okey, tak rasa kisah. Nak? Untuk korang, untuk nak cantik, nak kulit putih, pakai ni. Ni lotion ni. Pakai juga. Nak kurus, makan ni. Ni produk Sajat. Sajat beli. Alhamdulillah. Hari ni founder hantar Sajat satu bekas tu penuh. Happy kak. Akak happy. Ada senyum. Muka ada senyum. Barang sudah sampai. Orang kasih free. Akak bagi. Orang kata betul. Kira tak perlu nak beli dah. Orang beli bagi kat kita kan. Kita beli selama ni. Yang kita benda tu sedap. Tapi Sajat tak ada pun kata bagi kat Sajat tak ada. Diorang yang dapat maklumat Sajat. Diorang yang hantar. Terima kasih, terima kasih. Dari jauh, dari jauh sampai ke hati. Terima kasih untuk di sini. Yang hantar sentiasa dihulur dan diberi. Alhamdulillah, akak sentiasa happy. Ah, gitu. Ah, kan? Hari ini nak kurus, esok lusa teringat nak makan pagi. Jangan lupa kena minum White Glow hari ini. Ha, kalau you all nak maintain kurus macam ni. Ah, gitu. Okay. Saya nak makan ni. Saya nak make molek.
macam mana buat cik memoleh? Orang kata apa? Kuih apa tu? Kuih... Cik memoleh, cik memoleh. Hmm, terima kasih, terima kasih cik you. Hmm. Terima kasih, terima kasih cik Mek Mol, Mek Comel. Wah, kledek. Ah, tinggi dulu kita dulu kan kita ada. Dulu kita kan sayang-sayang kita Kelate deh. Sayang kita Kelate dulu F kita pun gawe pun Kelate juga deh. Oh, ada lah makan tu, tu makan dengan apa sayang-sayang kita semua tu kat Kelantan tu kan. Ha, rindu pula makan makanan Mek Kelate nya. Nak bawa, nak buatnya sini tak ada kuih Mek Kelate. Gah kan. Banyak je ada kopi teh, kuih balut-balut. Oh, kuih Kelate oh. Memang kuih tu memang jadi kuih tersohor deh. Susah nak dapat sini deh. Ah, dia tu. Ha, tinggi nak makan kuih Kelate ni rindulah. Ha, kan. Molek lah duk makan kuih apa? Ha. Yalah, pergi orang Kelate kan. Ha. Buat bakok. Apa? Kuih apa takok? Kuih akok. Ha, buat kuih akok deh. Oh, molek kuih akok. Berapa banyak telur lah nak pakai deh. Molek. Hmm. Ha. Ajar deh. Ha, tinggi nak makan deh. Hmm. Boyaknya nak makan ni akok tu bersungguh buatnya ya. Ha, gitu. Cakap Kelate pun super macam Kelate putih. Ha, boyaknya kecil Kelate ni macam putih pula, orang putih. Ha, tahulah muda Australia. Apa mu cakap Kelate macam super macam putih lagi. Ha, bego set kita kan, beres deh. Beres. Hmm. Eh? Ha, tengoklah kalau kita dah buat je akok hari Jumaat ke Sabtu ke tak pun minggu depan ke kita buat akok pula eh. Ya, kita buat akok. Ha, mu ajarlah ya. Ha, first time ni ha, nak buatnya, nak royaknya. Ha, kita ni buat akok. Tak fahamlah Kelantan. Ini kata murtad. Kau tu memang tak faham. Aku seorang je faham. Kadang dah aku cakap apa tak faham. Ini kata murtad. Hmm. Nah, dah sampai terkeluar kelapa aku ni. Nak cakap Kelantan ni. Ha, sampai terkeluar kelapa. Comok bibi mak. Hmm. Ah, buat tepung pelita kan sedap buat tepung pelita. Tepung pelita nak pakai daun apa tu? Yang untuk daun tu? Hmm. Bodoh pandan. Hmm, buat acuan akok ke? Tak tahulah, kena carilah tu. Bodoh pandan. Karipap. Buat karipap eh? Hmm, karipap okey juga kan? Lama tak buat karipap. Laksa lah. Ah, lama tak buat laksa. Saja bukan lama tak buat laksa, tak pernah buat laksa. Tak pernah. Hmm. Pandan boleh eh? Saja makan waktu malam ni tak gemuk ke? Eh, ni lah makan ni. Saja minum ni. Untuk ni, untuk berak. Alhamdulillah, sekarang berat badan saja maintain 54. Maintain, puas hati. Daripada hari tu, berat badan saja 75. Of course lah, bukan setakat ni. Dia saja produk saja makan. Ini produk tambahan. Tapi, dia boleh buat kita berak. Apa yang kita makan hari ni, besok dia berak semua. Yang ni pula, function dia, dia ada ekanatin. So, dia bagi kita badan kita berpuluh. Dia bakar lemak. Ini bagus. Hmm. Lepas tu, buat dia kita rasa kenyang. Dua kombinasi ni memang bagus. Elok. Drama menangis dah mula. Mula belum? Ayang. Ya, ayang pula. Ayang panggil. Awak, kita ni menangis. Kita menangis bukan buat-buat eh. Kita menangis bukan drama menangis ke. Ini bukan drama kak. Ini orang kata... As a human being, faham tak? As a human, kalau bapa engkau sakit, kau nangis tak? Ha, mestilah kau nangis kan, aku sedih kan? Mana ada bapa sakit aku?
cakap macam tu. Tak kira pun kata aku ni gila. Tu memang memang kita sedih lah. Bukannya kita pura-pura tiba berlakon ke apa. Kau ingat aku ni apa? Ha. Cuma ya. Hari kita happy-happy je kejap. Yelah, Sajat pun dah tenang, dah seronok. Dapat tengok ayah pun dah dapat kursi roda. Lepas tu dapat tempat apa tu buang air besar. Siapa tak seronok? Kita kalau boleh kan, memanglah semua orang akan sakit. Semuanya orang akan sihat. Tapi kalau kita ni sebagai anak, tak salah kalau kita menolong walaupun kita jauh. Ha. Sajat ni bukanlah nak minta simpati ke tak. Ini perasaan feeling. Dia sakit tu pula bukan dia pasal dia dah ni. Sebab dia kena Pfizer tu. Dia cucuk vaksin dua tu. Dia terus jatuh sakit. Bukan bapak Sajat seorang je. Sajat baca yang lain, ada yang dah meninggal apa semua. Kawan-kawan yang Sajat mana yang dapat cucuk vaksin tu, semua dah meninggal. Sampai dia cakap macam tu. Kalau awak lah, awak, kalau awak dengar tu mestilah awak sedih kan. Ha. Betul tak? Pakai wheelchair. Tak minta pun ke belakang ke tak. Kita cerita. Sebab sebelum Sajat buat live tu, Sajat kom, apa Sajat dapat call daripada ni, daripada anak Sajat. Apa tu yang Sajat dah cakap dengan bapak Sajat tu? Itu saja. Lepas tu bila orang cakap macam ni, tak best lah. Ini bukan air mata, belakang air mata tak eh. Air ni tak dapat apa uap. Pelakon paling popular, pelakon air mata, pelakon yang senang keluar mata ke apa tak. Ini semuanya as a human being. Nampak. Tipu je lah vaksin tu kena cucuk. Covid arwah bapak saya. Kan? Ha. Kita cakap benda yang betul. I tanya. Korang ada tak macam kes bapak Sajat yang kena cucuk tu terus jadi sakit? Kita tanya benda tu. Kita tanya. Okey sayang. Kelah. Kantung pun dah. Kuih pun dah jadi. Untuk mereka yang dah yang tengok Sajat pasal produk-produk yang Sajat cakap ni, terima kasih. Terima kasih akak founder daripada White Glow. Terima kasih. Terima kasih kepada Pink and Bell Luxury Beauty Secret. Thank you so much. Bagi Sajat ni juga. Terima kasih. Produk ni memang Sajat pakai. Alhamdulillah. Terima kasih sebab korang hantarkan benda ni sebagai surprise. Terima kasih. Thank you so much. Selagi orang kata betul, benda yang bagus, kita share-sharekan. Eh? Sajat tak ada ambil apa-apa pun. Ramai orang DM Sajat, so saja buat review. Sajat tak nak. Bukan tak nak, Sajat macam benda tu dah lama Sajat tak buat dah. Sajat kalau boleh Sajat hormat. Hormat sangat-sangat. Macam Sajat. Sajat pakai apa yang Sajat pakai, itu yang Sajat bagi tahu. Korang tanya Sajat, itu yang Sajat bagi tahu. Itu saja. Okey. Selamat malam. Berjumpa kita lagi insya-Allah. Kalau Sajat buat live, Sajat akan update dekat Instagram Sajat. To all my follower di Instagram, thank you for support. Thank you for the 500k follower dekat Instagram kerana menjadi follower Sajat. Terima kasih, terima kasih. Nanti minggu depan ataupun hari Jumaat atau Sabtu ni Sajat akan buat kuih sama ada laksa ataupun Sajat buat kuih-kuih muih, tu sama sekali kuih-kuih Melayu, dan Sajat akan bagi tahu pukul berapa Sajat akan bersiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang daripada Sajat. Bye.